Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi bersama Kanaya dan keluarga. Pada video kali ini, kita akan mengajak jalan-jalan kalian ke wisata Purwakarta yang sangat terkenal, yaitu bernama Taman Air Mancur Sri Baduga, atau dikenal juga dengan nama Situ Bulut. Jadi kita datang ke sini pada hari Minggu pagi ya teman-teman. Dan kita datang dari Jalan Siliwangi, tepatnya di sebelah bengkel lapangan Detasemen Peralatan TNI. Jadi seperti inilah ya teman-teman, suasana Minggu pagi yang ada di kawasan Situ Bulut, Purwakarta. Di sekitaran jalan ini terdapat banyak sekali jajanan kuliner, makanan, dan juga minuman. Terdiri dari beberapa makanan berat, cemilan, serta beraneka jenis minuman. Jadi di sekitaran titik Jalan Siliwangi ini adalah titik utama untuk para pedagang kaki limanya ya teman-teman. Ada banyak sekali jajanan yang didagangkan oleh para pedagang kaki lima. Salah satu favorit makanan Purwakarta tentu saja sate maranginya ya teman-teman, dengan ciri khas cita rasanya yang sangat nikmat. Apalagi jika dimakan dengan uli bakar ini, makin mantap ya. Salah satu tempat sate maranggi yang terkenal yang ada di Purwakarta ada sate maranggi Haji Yeti. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut jalan eksplor wisata yang ada di sini yuk. Dan di sebelah kiri saya itu adalah pagar pembatas dari kawasan wisata Air Mancur Sri Baduga atau Situ Bulut ya teman-teman. Nanti kita cari untuk pintu masuknya. Dan di sebelah kanan saya ini adalah gedung pemerintah pembangunan Jawa Barat. Saat ini saya sedang menyusuri Jalan Siliwangi menuju ke Jalan Singawinata. Sedikit cerita ya teman-teman, jadi sebelum menjadi Taman Air Mancur Sri Baduga, taman ini adalah danau yang cukup luas dan berbentuk bulat, sehingga dinamakan Situ Bulut. Sekarang saya sudah berada di simpang pertigaan jalan. Ini kalian bisa lihat adalah bus wisata bernama Kidang Panunjang. Kidang Panunjang adalah sebuah bus wisata Purwakarta yang bentuknya tuh mirip seperti Bandros ya, atau Bandung Tour on Bus. Bus ini akan berkeliling kota Purwakarta dan akan melewati ikon-ikon serta tempat-tempat wisata yang ada di daerah Purwakarta. Dan bus sendiri ini nantinya ada guide yang akan menjelaskan ikon pariwisata yang ada di sekitar Purwakarta. Untuk tarifnya adalah sebesar Rp20.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk pelajar atau siswa. Dan ini adalah patung yang berada di simpang jalan antara Jalan Siliwangi dan Jalan Singawinata yang ada di kawasan wisata Situ Bulut, Purwakarta. Jadi di sekitaran Purwakarta ini memang banyak sekali patung-patung wayang yang ada di sekitarnya. Dan kini saya sudah berada di Jalan Singawinata yang ada di kawasan wisata Air Mancur Sri Baduga. Keberadaan wisata Situ Bulut atau Air Mancur Sri Baduga ini memang diapit dua jalan ya teman-teman, yaitu Jalan Singawinata dan Jalan Siliwangi. Dan bagi kalian nih yang mau kesini dari luar kota, bisa menggunakan transportasi umum kereta api. Nanti kalian tinggal turun aja di stasiun Purwakarta, lalu tinggal lanjut berjalan kaki sekitar 300 meter untuk menuju ke kawasan wisata ini. Sedangkan bagi kalian yang akan menggunakan kendaraan pribadi, bisa ikuti aja arahan dari Google Maps ya. Nanti titik lokasinya akan kita sematkan dan cantumkan di kolom deskripsi. Di Jalan Singawinata ini bebas dari kendaraan
Selama Car Free Day pada hari Minggu ini ya teman-teman, banyak pengunjung yang berolahraga jogging serta jalan santai menikmati suasana dan pemandangan di sekitar. Taman wisata Situ Bulut ini memiliki luas sekitar 4 hektar dan sudah beberapa kali melakukan penataan. Yang terakhir adalah peresmian dari air mancur Taman Sri Baduganya yang diresmikan pada tanggal 9 Januari 2016 pada masa pemerintahan Bupati Dedi Mulyadi. Jika kalian ingin melihat lengkap koleksi wayang yang ada di Purwakarta, bisa berjalan mengelilingi Situ Bulut ini karena di area seluruh pagarnya yang mengelilingi Situ Bulut terdapat pahatan seluruh tokoh pewayangan dari yang berwatak baik hingga wayang yang berwatak jahat. Baiklah teman-teman, stay tune terus ya di video ini karena masih banyak lagi yang akan kita perlihatkan kepada kalian tentang wisata Purwakarta yang satu ini. Next, kali ini saya akan mengajak kalian ke Taman Anak Surawisesa. Untuk menuju ke Taman Surawisesa ini, tinggal ke arah kiri dari Jalan Singawinata. Saat pertama kali masuk, kita akan melihat sekeliling taman ini teman-teman, yang dipenuhi oleh berbagai macam tanaman dan pepohonan yang sangat rindang. Tempatnya adem banget ya, cocok banget nih buat duduk-duduk santai di sekitar taman ini. Meskipun berada di tengah-tengah kota, tapi taman yang satu ini sangat sejuk ya teman-teman, dengan pepohonan rindang yang ada di sekitarnya. Sesuai dengan namanya, taman ini dikhususkan bagi anak-anak yang masih duduk di bangku TK dan juga yang ada di sekolah dasar. Dan kali ini saya sudah berada di panggung besar yang ada di Taman Surawisesa. Panggung ini juga dilengkapi dengan layar yang sangat besar itu ya teman-teman. Layar Videotron itu berukuran 8x6 meter yang berada tepat di atas panggung dan dikelilingi oleh ratusan kursi yang telah terpasang. Layar Videotron tersebut akan memutarkan berbagai film edukasi khususnya untuk anak-anak. Kapasitas yang ada di Taman Surawisesa ini sekitar 1000 kursi penonton. Dan pemutaran film edukasi anak-anak di sini tidak dilaksanakan setiap hari ya teman-teman, namun hanya ada di setiap malam Sabtu. Selain dilengkapi dengan panggung besar dan layar Videotron tadi, ternyata di sini juga terdapat teropong bintang yang dapat dipakai untuk pengetahuan astronomi anak-anak. Dan kini kita akan menuju keluar dari Taman Surawisesa ini. Kalian lihat kan, sekeliling dari Taman Surawisesa ini terdapat banyak sekali tanaman-tanaman yang rindang membuat suasana sejuk di sekitarnya. Di depan pintu keluar yang tadi, kalian bisa melihat sebuah patung cepot. Sosok wayang Sunda satu ini memang sangat terkenal ya teman-teman. Jadi memang di wilayah Purwakarta ini banyak sekali dibangun patung-patung yang ada di sekitar. Lanjut jalan lagi ya teman-teman. Di Jalan Siliwangi ini terdapat Hotel Grand Situ Bulut. Hotel bintang 3 ini ada di wilayah Purwakarta dan cukup terkenal. Dan kebetulan pada saat Car Free Day memang terdapat cosplay badut yang ada di area depan hotel ini. Kalian bisa berfoto-foto selfie ria dengan cosplay badut-badut ini. Ada banyak sekali cosplay di sini. Sebagai imbalannya kalian tinggal cukup memberikan uang partisipasi buat mereka.
Selanjutnya, tidak jauh dari Hotel Grand Situbulu tadi, kita akan bertemu dengan spot favorit di sini. Spot taman yang bertuliskan Taman Air Mancur Sri Baduga. Dulunya sepengetahuan saya sih di sini bertuliskan nama Taman Cita Resmi, tapi sekarang berganti tulisan Taman Air Mancur Sri Baduga. Mungkin agar terlihat kelihatan ya nama dari Air Mancur Sri Baduga ini. Di depan dari taman itu terdapat patung badak putih yang merupakan simbol dari Situbulet Purwakarta. Kemudian di belakangnya lagi ada lukisan dinding atau relief-relief wayang yang menggambarkan perjuangan wanita Sunda pada zaman dulu. Lalu juga ada sosok patung kuda yang diapit gapura di kanan kirinya. Jadi nggak heran ya kalau di sebelah sana adalah titik pusat keramaian untuk berspot foto selfie yang paling menarik dibandingkan dengan spot lainnya. Lanjut jalan lagi menyusuri Jalan Siliwangi ini, kemudian kita akan bertemu dengan pintu gerbang masuk ke kawasan Taman Air Mancur Sri Baduga. Oh ya teman-teman, kawasan Situbulet atau Air Mancur Sri Baduga ini merupakan ruang publik atau taman kota ya. Jadi untuk masuk ke kawasan ini tidak dikenakan tiket masuk sama sekali. Kawasan situ ini dibuka untuk umum setiap hari mulai pagi jam 6 pagi hingga pukul jam 9 malam. Di depan sana kalian lihat patung Sri Baduga Maharaja yang berukuran sangat besar, tepat ada di tengah-tengah danau, dan juga ada air mancur di sekelilingnya. Di sini merupakan daya tarik utama yang ada di sini, karena terdapat pertunjukan air mancurnya. Taman Air Mancur di sini merupakan taman air mancur terbesar se-Asia Tenggara, teman-teman. Tapi kita tidak dapat menyaksikan setiap hari, karena pertunjukannya hanya ada di malam minggu saja. Untuk dapat menikmati pertunjukan air mancur di sini, kalian harus memiliki tiket ya teman-teman. Kalian tinggal tanyakan saja untuk tiketnya melalui petugas. Di pinggir jalan sekeliling Taman Air Mancur ini juga ada jogging tracknya ya teman-teman. Dan selain itu, di sini juga terdapat jalur terapi kaki. Jalur terapi kakinya itu yang ada jalan dengan kerikil-kerikil kecil di sepanjang jalannya itu ya teman-teman, yaitu di tengah-tengah dari area jogging track di sini. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah informasi dan video jalan-jalan kita di kawasan wisata Air Mancur Sri Baduga atau dikenal juga Situbulet yang berada di Purwakarta. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share-nya ya teman-teman. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.